Santi Sandoro rupanya tengah merajut asmara dengan bintang film hat-trick Ade Fitri Sehat. Kisah asmara itu sudah dititi sejak November 2011 lalu. Meski kisah asmara sejoli ini tergolong baru, namun Sandy sudah menghadiahi janda cantik itu sebuah cincin cantik yang kabarnya bertahtakan berlian. Dari mana aku dapat hadiah ini? Dari Australia. Gak tahu. Pokoknya ini cantik kan? Terus anehnya ya, gue tuh kepingin banget cincin apa yang dikasih. Pas gue lihat, this is what I've always wanted, ini gue pingin banget yang seperti ini, tapi kan gak berani ngomong. Terus itu ya udah diberikan ini, tapi kegedean. Enggak, gue yang ngambil dari tasnya. Apa nih? Enggak, apa nih? Ntar dulu aja deh, apa nih? Gue ambil, gue pakai ya. Gitu, udah gue pake. Enggak, dia baru pulang, dia baru mendarat, udah gue ambil. Soalnya saya udah pelik-pelik, dia apa sih, gitu. Gue kan gitu. 2 bulan sebelum ulang tahun gue aja, gue bisa mana kadonya, udah gue ambil dari tasnya. Kejutan Sandy tersebut praktis membuat Ade begitu bahagia. Kebahagiaan janda cantik itu semakin bertambah karena Sandy sudah dekat dengan kedua buah hatinya. Ade berharap kisah cintanya dengan Sandy bisa terlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Lantas, kapan Ade dan Sandy akan menikah? Ya kedepannya ada, insya Allah ya. Tapi kan ya gue juga pernah gagal sekali. Terus kalau misalkan, I don't believe in planning anymore. Kalau untuk masa, gue akan nikah, inginnya yang gedung. Serah deh, kalau nikah gampang, lo ke masjid. Mas kawin, yang penting kayak mas kawinnya atau apa. Kan lo ke masjid aja, ikrar, that's it, you're married gitu. Yang penting itu sih, gue sih gak muluk-muluk yang it could be next week, it could be bulan depan, it could be next year, kita gak tahu. Gue bisa planning, oh hari baik tanggal segini. That's bull, man. Kalau misalkan anything can happen gitu ya. Jadi menurut gue sih kalau minggu depan tiba-tiba let's get married, mama bilang kawin, ya kawin aja kita, it's easy. Kawin sama lagi membinanya, sama kayak pacaran ya. Kalau lo pikirannya lurus dan normal, menurut gue sih sama aja. Intinya juga for you untuk membina suatu keluarga kan yang baik dan benar, sakinah gitu. Cara padamu ku katakan aku cinta kamu. Empat mata